Sampurasun, Mugi Rahayu, Sagung Dumadi. Beberapa rekan YouTuber meminta admin membahas kembali mengenai simian lain atau garis tangan tepak jalak. Secara umum, rekan-rekan bisa melihat kembali video sebelumnya mengenai dua sisi ekstrim seorang simian lain. Seorang simian lain dipercayai bertuah, bicaranya menjadi kenyataan pun termasuk hal negatif, maka sering disematkan julukan si pahit tidak kepadanya. Baginya mudah untuk belajar ilmu kanuragan atau ilmu gaib, dan di sisi negatif lainnya mengalami banyak hambatan hidup. Mengenai hambatan hidup terjadi karena sebenarnya kita sebagai seorang simian lain menetapkan target dalam hidup dan kehidupan cenderung pada level lebih tinggi atau di atas rata-rata orang umum kebanyakan untuk situasi diri yang sama. Rincian bahasan ini bisa lihat kembali pada video arti garis tangan simian lain atau tepak jalak. Apakah Anda salah satu orang yang memiliki simian lain? Benarkah simian lain adalah manusia langka? Ada beberapa yang berkomentar katanya langka kok banyak. Benar, menurut penelitian para ilmuwan di dunia, bahwasanya orang simian lain hanya terjadi pada 1 dari 30 orang atau sekitar 3% dari populasi manusia di dunia. Namun, di Indonesia terdapat 14% dari populasi rata-rata orang simian lain yang berada di Asia. Maka bagi kita di Indonesia, banyak rekan-rekan yang simian lain kita jumpai. Kali ini, admin ingin menampilkan beberapa foto telapak tangan yang dikirimkan oleh rekan-rekan via Facebook. Mana saja yang termasuk simian lain sempurna dan simian lain parsial? Umumnya, simian lain yang kita kenali adalah seperti ini, di mana garis hati atau heart line bersatu dengan garis kepala atau head line yang membentuk garis lurus horizontal dari sisi yang satu ke sisi lainnya. Oleh karena itu, seorang simian menyatukan logika dan perasaan. Apa yang dipikirkan seorang simian dan bagaimana merasakan sesuatu bersamaan dengan logika, maka hal ini tidak sama dengan orang kebanyakan. Orang simian lain kesulitan memisahkan dan cenderung mencampur adukan antara logika dan perasaan. Susah memisahkan antara emosi, yaitu garis hati, dan rasio pada garis kepala. Seorang simian lain biasanya berpikir secara mendalam, jauh lebih dalam daripada orang kebanyakan, karena selalu melibatkan hati dalam setiap pemikiran atas hal apapun. Seorang simian biasanya lebih dapat saling cocok dan bersahabat dengan baik dengan para simian lain daripada dengan orang non-simian, karena perbedaan pola pikir dan perasaan mereka. Berikut ini adalah tangan kiri saya yang simian lain, dan ini tangan istri saya yang juga simian lain, yang sama-sama pada tangan sebelah kiri. Saya sebetulnya tidak mengetahui jika garis tangan istri saya simian lain pada sebelumnya. Ini beberapa contoh garis tangan simian lain sempurna. Ada kombinasi seperti ini, ada garis lurus sejajar secara paralel. Garis bagian atas ini adalah garis pernikahan yang memanjang dan menyatu dengan garis matahari. Ini contoh beberapa simian lain parsial. Ada pula yang seperti ini termasuk simian lain parsial, di mana ada penghubung kecil menyatukan garis hati dan garis kepala. Simian lain parsial, kedua garis itu tidak menyatu langsung, namun dihubungkan oleh garis-garis kecil seperti garis X, bintang, segi 4, segi 3, grill,
pulau, titik atau dot, dan rantai, serta garis-garis kecil lainnya. Anda cek garis tangan Anda yang simian lain, di mana tingkat kecocokannya apakah parsial atau simian lain sempurna. Semoga video ini bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.